Celine Evangelista bawa kabar duka. Kabar duka datang dari artis cantik Celine Evangelista, salah satu adik sepupu terdekatnya Tito Mahendera meninggal dunia. Hal itu disampaikan Celine lewat IG Stories. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang adik kami tercinta Tito Mahendra Ragil Ramanto. Mohon maaf bila ada salahnya, mohon doa semuanya. Mohon sama-sama kirimkan doa, tulis Celine Evangelista di unggahannya. Meskipun begitu, di hari yang sama, Celine Evangelista harus tetap hadir dalam perilisan poster dan trailer film Sosok Ketiga di CGV Grand Indonesia. Oleh karenanya, mata Celine Evangelista terlihat sembab seperti habis menangis. Dalam video yang beredar di YouTube, Celine Evangelista berbagi cerita mengenai kedekatannya dengan mendiang sepupunya itu. Celine juga mengaku bahwa ia sering mencurahkan isi hatinya kepada sang adik sepupu. Banyak cerita yang keduanya bagikan sebelum sang sepupu meninggal dunia. Dia adik aku yang baik, terlalu cepat aja pergi. Dia dari kecil kita bareng, dulu sempat tinggal bareng, ujar Celine Evangelista. Aku sama oma dekat, sekarang ditinggalkan kaget aja. Yang aku tahu kemarin baru masuk rumah sakit, sekarang sudah gak ada, sambungnya. Awalnya Celine Evangelista sempat enggan pergi bekerja, namun ibu empat anak itu tetap bersikap profesional. Sebenarnya gak mau ada di sini, cuma mau ada di keluarga. Kondisinya harus kesini, mau gimana lagi, tambahnya sambil bersedih. Setelah melakukan wawancara dengan awak media, Celine Evangelista bergegas pergi meninggalkan lokasi dan bergegas pergi ke rumah duka.